terlambat. Saya menuju muka tidak tahu. Ternyata setelah saya melihat YouTube, ngeri ternyata. Ya Allah, satu maafilah, mohon maaf. Gak tahu sama sekali, tahunya 4 bulan tuh, ternyata 2 minggu tuh sudah jadi roh. Kasih dia tuh terus langsung ke sini tuh Bu. Saat tiap malam nangis saya doakan. Saya tidak tahu, tahunya 4 bulan Bu, orang Islam 4 bulan. Nah makanya kalau sudah kena dukun malah parah, mempengaruhi di keluarga semua. Saya sakit semua nih Bu. Terus saya minta ngapunten. Lu kok bunuh kali Bu? Lu mau ngapunten. Lu mau ngapunten. Lu mau ngapunten. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa, Bu? Minggir di sini kape, kepingin sambil di sini. Pii. Badan ini. Iya, tadi sakit lo. Kamu sering. Iya. Oh, sering di badannya ibu, karena ini menyiksa ibu juga. Okay. Cewek cowok. Aku cewek cowok. Terus sempat jawab. Halo. Halo. Ya padang ya, terang ya di sini ya. Namanya siapa? Namamu siapa? Cantiknya Re. Cantik, siapa namanya? Pedes. Des. Masuk cantik juga Des. Desi. 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 Siapa namanya? Ini jadi siluman kayak monyet Bu. Terus apa ini? Bulu-bulunya sering masuk ke paru-parunya Ibu juga. Biar aku sakitin. Astagfirullah. Mohon maaf. Kamu susah bernafas. Aku dulu juga mau nafas. Aku juga tidak tahu. Aku juga gila. Maafkan ya, saya tidak akan terus nanti setelah saya tahu mama di YouTube. Ya, santai saja, aku maafkan. Terima kasih. Ya. Mama doakan terus nanti kalau sholat sudah saya doakan. Setelah tahu dari YouTube, yeah. Mama. Yeah. Tadinya nggak tahu. Yeah. Aku juga minta maaf. Aku akan selalu di paru-parumu. Jangan saya. Aku juga minta maaf ya. Aku hilang. Kasih ya, tapi aku akan selalu di paru-parumu. Kasih ya, Mama. Tahu cahayu tadi. Tidak apa-apa. Biar jadi anak soleha masuk surga nanti. Aku sudah ada jaminan masuk surga. Karena semua kejahatanku kamu dan ayahku yang menanggung. Jangan memang nggak kasihan sama mama nanti. Tidak, kamu juga tidak kasihan sama aku. Mohon maaf, tidak tahu saya. Tidak tahu benar. Terlalu banyak alasan. Sebesar-besarnya. Yang dimaafkan ya. Dari itu pun, terus paling dalam hati, paling dalam oleh kita, maaf saya. Manusia seperti selalu seperti itu. Tidak tahu, Cahayu. Bener, kalau tahu kamu tahunya 4 bulan itu jadi lu. Ternyata 2 minggu sudah bisa jadi lu. Saya tahunya dari YouTube Unise. Terus mama kesini, gak bisa tidur. Jangan-jangan mama punya dosa gitu. Kamu bukan punya dosa, banyak dosa. Ya Allah, ini dari sedikit-sedikit mama hilangkan dosanya sayang. Maafkan mama ya sayang. Dari sini belajar, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Ya? Maafkan sayang. Maafkan ya, anak cantik, anak soleha.
mohon maaf. Dari hati yang paling dalam saya doakan terus. Biar masuk surga nanti. Kamu seperti ini karena kamu menderita. Iya, kasihan. Kalau kamu hidup senang tidak akan ingat aku. Mama tahunya dari YouTube sayangmu. Sebelum takut dari YouTube, kalau kamu hidup senang kamu tidak akan ingat aku. Dulu kamu hidup senang, aku sering datang ke mimpimu. Aku sering memanggilmu. Kamu tahu sebenarnya. Tapi kamu sengaja. Sekarang kamu seperti ini. Tahu dia dari YouTube, jangan baca YouTube-nya tuh mengisi saya. Maafin mama. Tidak kan? Oh, anak cantik. Tidak kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, anakku yang solehkah cantik, baik. Masuk surga. Maafkan mamaku dari hati yang paling dalam, ya Allah. Maafkan saya. Aku tidak akan berhenti menyiksamu. Jangan toh sayang. Bisa keluar kamu. Kasihan mama. Bu, ibu enggak usah terbawa, biasa saja. Iya. Nanti di sini. Biarkan dia menangis. Iya, iya, iya. Aku suka melihat dia seperti ini. Kamu suka melihat mamamu menangis. Oh ya, semakin sesak semakin mati. Nanti rumahnya di mana? Nanti entah satu bulan ibu bisa berkunjung ke sini lagi. Nanti berkunjung bisa bertanya nanti kondisinya kayak apa, lebih baik lagi insyaallah. Yang di sini yang dendam-dendam semuanya dendam. Terus setelah mendapatkan doa terus alhamdulillah membaik. Ya. Terus di keluarga juga alhamdulillah banyak yang membaik. Jadi banyak tertolong. Jadi kemarin tidak akan baik. Aku sudah mengajak teman-temanku. Jangan. Aku senengane ngono. Kebiasaan gitu. Nyabut bulu. Heeh, nyabut bulune dhewe-dhewe dimasuk nang paru-paru ibuke. Bulune badannya di badannya. Kan ini kayak sebangsa siluman monyet gitu, Bu. Cerdas banget anaknya. Jangan dicabuti, rusak engko pas. Belum lunas ini. Eh. Namanya siapa sayang? Siapa namanya Jati? Yang perlu tahu. Namanya nggak perlu tahu. Tulis krim nggak perlu tahu. Tahu namanya. Kalau sama Bu Ningsih gimana? Nanti anaknya Bu Ningsih ya. Kalau sama Bu Ningsih wah di doa. Kampana sekali kulitnya. Oh, iya. Ayo nanti kalau sama Bu Ningsih didoain, disayangi. Duh, entah ini. Cantik. Siapa namanya cantik? Tidak perlu tahu. Iya, tanya lo ya. Namanya siapa sih? Namanya siapa? Apa namanya? Coba kita. Tek, Kasuri. Kumpulkan. Aku kumpulkan, aku masuk. Memang setiap harinya begitu, Bu, kebiasaannya. Jadi rak bulunya ini dicabuti terus dikumpulkan di paru-parunya ibu. Gitu kan sering, Bu, kayak keleler-keleler gitu kan? Iya. Iya, di sini kayak keleler, kayak nyaman. Hari ini saya panas habis terus. Saya memang kok panas terus diapain? Badannya. Tidak mau ngomong sama kamu. Kalau gitu sudah ya, tak antar kamu pulang ya. Pulang. Kembalikan aku sih. Iya, tak kembalikan ya. Aduh, no. Allah. Ilu. Siapa namanya ini tadi? Kika. Siapa? Kika. Kika. Kika Kiko. Kika Kiko. Ibu sering sesek. Saya ada daftar tadi. Ibu permisi. Ibu sering sesek di dada. Iya. Udah lama itu Bu sakitnya, Bu. Apa? Iya. Jadi kubis. Udah sering berkeringat. Udah. Iya, terkeringat. Untuk nanti untuk pembelajaran buat yang lain boleh, Bu. Iya.
udah diupload untuk muka sama tapi nama di oh hilang nggak ada bu nggak ada nama hilang nggak ada nggak apa-apa hilang muka nanti cari muka ya bu nama suara nama hilang bu hilang.